buat bikin roti bekicot. Atau roti apa gitu. Intinya mah bentuknya kayak bekicot. Ini harganya murah, gak mahal. Ini total semua 38 pcs. Dan ini yang penyok, dua yang penyok. Dan semua aslinya masing-masing itu menggunakan plastik, kemasan plastik berpicisnya. Cuman aku bukain satu-satu biar rapi, biar nanti dalam pengiriman itu nggak memakan tempat. Bagus. Ini juga tebal. Ini yang penyok. Nah ini bentuk apa ya? Kalau ngerti. Intinya satu kemasan ini isinya dua pcs. Satu kemasan ini isinya dua pcs. Kayak gini nih. Tuh ini satu pcs nih. Satu kemasan itu dua pcs. Harganya murah, nggak pakai mahal. Terus ini cincin pembuka tutup botol. Terus ini aksesoris frozen. Ini buat kue-kue gitu biasa. Nah ini cetakan. Sama bentuk bahannya silikon. Harganya nggak pakai mahal juga. Terus ini bentuk nada-nada gitu. Aslinya ini tuh pesennya kupu-kupu satu, bunga satu, terus ini satu, tapi yang bunga nggak ada, malah ini jadinya dua. Terus ini juga, kalau ini benar, intinya oke deh, tapi aku sudah memproses laporan biar diganti yang kurang. Dan yang salah juga bisa, kalau yang salah sih bisa dimaklumi karena ini dapat ganti kan bunganya ada nggak ada, tapi yang datang ini dua. Nah dan kalau ini serba guna ya, bisa buat tanta atau egg tart atau kue atau es krim yang bentuknya bisa membentuk bulat. Nah ini tuh bahannya juga tebal. Dan ini ada satu yang penyok. Dan aku tuh pesennya tuh 20 pcs, tapi yang datang 18. Bagus tuh hasilnya. Tapi meski tempenya juga ini bahannya tebal, jadi nggak bisa membalik. Atau sayur sudah picis. Ini area diskon-diskon, jadi terbatas belinya hanya 2 picis, tidak boleh melebihi 2. Sama dengan yang ini nih, sama ini juga diskon, cuman berapa sih, 2 NT atau berapa gitu. Terus ini gigi palsu, gigi mainan, bentuknya dari silikon. Iseng aja sih. Terus ini penjepit makanan kalau sudah kenyang atau gimana gitu, jadi bisa mengunci ini tanpa menggunakan karet. Ini juga sama harga diskon. Terus ini buat menghias donat atau bolu menggunakan glaze, jadi bisa sehat-sehat gitu, jadi bisa menggunakan berulang-ulang, nggak seperti menggunakan tusukan gigi kan cuma satu kali pakai gitu ya. Nah kalau ini tuh kalau pakai bawang putih gini-gini biar kulitnya ngelupas sendiri gitu, jadi di
Kalau gitu. Terus ini satu set dapat 3. 1 2 3 tuh. 1 2 3. Terus yang terakhir ini pemotong pemotong bulu seperti ini, langsung ketarik gitu, langsung keluar ini gitu, mudah, gak ribet, bagus sih ini seperti ini kelewat. Ini yang terakhir, corong buat pengisi roti atau macam kue sus atau apa gitu, pelatnya bisa menggunakan ini, lebih praktis, lebih enak, lebih rapi sih juga gitu.